tangisan mertua Tasya Kamila yang diambang perceraian. Yang lagi viral. Misteri Pe Mai Mai, hantu janda penuh cinta asal Thailand. Sama aku Claudia, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, hari ini tentunya Claudia lagi ada di studio kita tercinta ya. Seperti biasa, Claudia ini semangat banget akan memberikan informasi-informasi ter-up-to-date untuk viewers di rumah nih. Informasi pertama ini datang, sayang banget ya. Ini informasinya kurang baik ya, karena ini datang dari kalangan artis ya. Salah satu mertua artis ini berpisah setelah sekian lama menjalin rumah tangga, menjalin bahtera rumah tangga, sampai anaknya udah nikah, udah punya cucu. Kenapa harus berpisah sih? Ini kenapa sih? Langsung aja disimak informasinya ya viewers. Ini dia. Viewers, gimana nih? Rasanya sedih banget ya kalau kita lihat orang yang udah berumah tangga cukup lama, terus kehidupannya juga udah punya anak, udah punya cucu, bahagia banget, tapi harus bercerai. Padahal mertua dari Tasya Kamila ini bukan orang sembarangan. Jadi mertuanya ini yang laki-laki itu punya jabatan yang bagus, istrinya pun sosialita nih, sering banget bergaul sama artis-artis. Tapi sayangnya kadang kita tuh gak ngerti ya, kenapa sih rumah tangga yang kelihatannya sempurna, emang gak ada yang sempurna sih, tapi mendekati sempurna lah. Atau kalau misalnya kita mau ngomong mah baik-baik aja gitu rumah tangganya, tapi kenapa bisa harus berpisah dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat ya sosial medianya kelihatan sangat bahagia, liburan bareng, pokoknya kelihatan happy banget nih viewers. Tapi ternyata ini benar-benar kaget banget pas kita tahu katanya itu udah pisah ranjang dan memutuskan untuk bercerai. Gosipnya ini ada orang ketiga. Nah itulah viewers, kadang kita bingung nih kalau misalnya nikahnya baru beberapa tahun, okelah. Tapi kalau yang udah lama banget, bahkan usianya sekarang itu udah berumur, kenapa sih bisa-bisanya orang ketiga itu masuk gitu? Tolonglah buat anak-anak muda ya, atau para pengganggu rumah tangga orang ini, masih banyak laki-laki lain di luar sana yang bisa jadi pendamping kita. Lagian ya, kalau misalnya kita ini sama suami orang, itu akan merusak rumah tangga. Terus belum lagi, apa iya nanti kita dinikahin? Jadi cari yang sama-sama sendiri aja gitu, biar sama-sama enak. Karena kalau dipercaya sih, kalau misalnya nih ada perempuan yang ngerebut suami orang, nanti tuh juga bisa kan suaminya direbut lagi. Makanya jangan macam-macam ya, sayang banget ya viewers. Sedih banget pastinya, kayak harusnya kan kalau udah berumur gitu menikmati masa tua bersama, main sama cucu sampai maut memisahkan. Tapi kalau misalnya harus bisa seperti ini, ya mau gimana lagi, kita doain yang terbaik aja ya. Pokoknya yang udah berumah tangga baik-baik aja, berdoa terus biar dijauhkan dari masalah-masalah, apalagi orang ketiga, dan sampai perceraian itu, aduh amit-amit jangan sampai. Selanjutnya viewers, Claudia mau kasih informasi yang viral. Wah ini ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini viewers, gimana nih lihat berita viralnya? Jadi kereta api Indonesia baru saja merayakan ulang tahun yang ke-78. Dan kalau misalnya sekarang kita lihat kereta api itu udah modern banget ya. Ini biar kita bisa flashback, bisa nostalgia lagi. Ini aja yang jualan cangcimen. Viewers tau gak cangcimen itu apa? Kacang tanah, kuaci, permen. Nah terus viewers, jadi pramugara dan pramugari kereta ini itu keliling untuk mempromosikan barang-barang ini nih. Pokoknya semuanya itu benar-benar kayak nostalgia dan juga flashback. Seneng banget ya. Ini itu 29 September dan juga 30 September dari Gambir ke Yogyakarta dan dari Yogyakarta ke Gambir nih viewers. Wah seru banget ya.
buat yang kemarin ikutan pasti memorable banget dan pasti dibikinin konten dong. Karena kan sekarang semuanya serba konten. Terus lain itu juga masih ada makanan lain kayak tahu gejrot, harganya itu juga 7.800 nih per porsinya sesuai dengan temanya nih, ulang tahun yang ke-78. Viewers, ini juga ada warga negara asing ya. Jadi dia ini lagi ada di Bali tapi naik motornya itu ugal-ugalan banget. Aduh gimana ya? Itu kan bukan negara sendiri nih, negara orang, ngapain juga ugal-ugalan, padahal keselamatan itu sangat penting di jalan raya. Kalau misal terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab ya? Selanjutnya ini juga menantang maut. Ada seorang pastor di Afrika. Jadi kalau misalnya kalian yang beragama Nasrani pasti tahu kalau misalnya dulu itu ada kisah yang menceritakan tentang orang-orang yang dia itu ada dalam bahaya dalam kandang singa, tapi mereka tuh aman-aman aja. Nah ini seorang pastor di Afrika ini melakukan hal yang kurang lebih sama nih. Jadi dia masuk ke dalam kandang singa dan dia bilang kalau misalnya Tuhan beserta kita, kita akan jauh dari mara bahaya. Dan tentunya singa-singa ini juga tidak bisa mengganggu kehidupan kita nih. Gak akan bisa mengganggu kita, gak akan bisa melukai kita. Nah sebenarnya ini menuai pro dan kontra. Ada yang bilang wah ya gitu ya, tapi ada yang bilang kalau misalnya ini itu sebuah tindakan ekstrim nih, tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena gimana kalau misalnya nanti dia beneran dimakan singa, akan ada satu nyawa yang hilang ya. Boleh aja sih kita percaya kalau Tuhan selalu lindungin kita, tapi juga jangan ditantang juga ya. Kayak ya udah nih, karena Tuhan berkata kita ya gak akan ada yang bakal gangguin kita. Kalau kita di kandang singa juga gak akan dimakan. Konsepnya tidak seperti itu ya. Nah berikutnya viewers, kalau dia kasih informasi misteri apa nih, ini seru nih. Jangan kemana-mana, tetapi on trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Trend dan happening. Nah, viewers, ini menarik banget nih cerita misteri dari Thailand yang ini pernah dibuat menjadi sebuah film nih. Wah, kira-kira seperti apa sih? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, kisah Pi Mai Mai ini dijadikan sebuah film Thailand yang ramai banget ditonton, yaitu Pi Mak. Ini berkisahkan seorang perempuan wanita cantik yang bernama Nak, dan dia itu menikah sama kekasihnya yang bernama Titmak nih. Jadi Nak dan Titmak ini akhirnya menikah, hidup bahagia. Tapi karena waktu itu Titmak harus pergi, harus keluar dari rumah berpergian, akhirnya Nak ini sendiri nih viewers. Pas sendiri ini dia tuh melahirkan, tapi sayangnya viewers, dia itu harus meninggal. Karena rasa sayangnya yang terlalu besar untuk suaminya, akhirnya dia itu memutuskan untuk tidak menyeberang ke dunia lain sana, dunia setelah meninggal, tapi dia tetap di situ nih viewers. Sampai akhirnya suaminya pulang dan melihat istrinya ada di situ bersama anaknya yang lucu. Nah, jadi kalau misalnya ada tetangga atau orang yang mau membocorkan kepada suaminya ini kalau sebenarnya anak ini udah meninggal, itu akan bisa dibunuh. Makanya nih viewers, akhirnya beberapa lama itu sempat gak ketahuan. Tapi akhirnya waktu itu Titmak itu pergi dan bertemu dengan seorang tetangga yang comel. Akhirnya dikasih tahu lah viewers. Setelah itu dia kabur ke kuil. Akhirnya anak ini sangat marah dan akhirnya arwah Nak ini itu kan lumayan berbahaya ya, karena ada rasa marah yang luar biasa. Akhirnya itu diamankan lah viewers di sebuah tempat gitu. Tapi waktu itu ada yang buka dan akhirnya arwahnya tuh kembali keluar. Sampai akhirnya ini itu ada seorang yang ya lumayan kuat, dia turun tangan dan akhirnya ini arwahnya itu diamankan dengan sangat baik sampai hari ini. Nah gitu viewers. Tapi kalau misalnya viewers nonton filmnya ya, nonton film Pimak, kita tuh lihatnya malah banyak hal-hal yang lucu ya. Jadi dia itu genrenya horror tapi komedi, dan film ini tuh rame banget waktu itu. Buat viewers yang belum nonton, bolehlah nonton karena ini lucu ya. Jadi kalau misalnya kisah misteri, gak semuanya itu serem-serem, tapi kadang ada yang lucunya juga. Dan gak berasa nih viewers, waktu Claudi sudah habis. Saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrity TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.